Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno mengunjungi pasar tradisional Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Di sana, Sandiaga berdialog dengan pedagang dan warga terkait harga kebutuhan pokok. Didampingi caleg dan pengurus Partai Amanat Nasional, Sandiaga menyasar pasar tradisional Tanjung Pura, Kabupaten Langat, Sumatera Utara. Dalam dialognya dengan sejumlah pedagang dan warga setempat, Sandiaga mempertanyakan harga bahan-bahan kebutuhan pokok rumah tangga dengan para pedagang yang menurutnya terus mengalami lonjakan. Untuk itu, Sandi menyampaikan programnya bersama dengan Capres Prabowo Subianto untuk pemulihan perekonomian rakyat yang menjadi salah satu prioritasnya.